Bapak, problem penginapan kenapa cuma 30 kamar? Masalahnya di apa? Yang tersedia hotel. Bang, mau tanya sedikit bang. Pas lo. Ya, slow. Ini gimana ceritanya ini? Kenapa bisa jadi gini? Biar kawan-kawan kita tahu ya, biar enggak orang enggak salah paham tentang Lion Air. Mbe mulai sih deh nih. Lombok Mbe mulai. Lombok Timur. Lombok Timur. Wah, wah, wah. Oh, Mbe pegawai di Malaysia? Hah? Pegawai di Malaysia? Di pegawai di Saudi. Saudi? Aku Mbe nih. Lombok Timur. Lombok Timur. Ini Mbe wah mulai. Saudi, Malaysia, Mbe mulai. Jakarta? Itu Jakarta? Aja om. Oh, Bandung. Bapak saya. Oh, ini bapaknya. Main deh pengira Bang. Anak. Ya. Sinta aja main pengira Bang. Itu nem mate keni. Kalau yang ya temannya apa ya? Bahasa Lombok? Bisa. Dengan Lombok nih, anak dah. Iya. Anak Sinta. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, Bandara Soekarno-Hatta. Oke, hari ini aku mau kembali ke Batam. Kenapa aku kembali ke Batam? Aku pun tak tahu kenapa. Enggak ya, di Jakarta aku enggak buat video. Jadi aku mau balik aja ke Batam sebab sebentar lagi puasa. Nanti kalau kejebak di Jakarta pas belum puasa enggak boleh mudik ya. Jadi apa-apa benda, jom kita berangkat dulu. Tapi penerbangan saya itu malam ya, jam 7, tapi sebelum terbang saya nggak mau terulang kedua kali, yaitu nggak dapat bangku gitu loh. Oke, jadi kita cari dan naik dulu. Cum, kalian lihat ini, mungkin ada yang nggak tahu cara buka lift ini ya. Dulu aku nggak tahu tapi sekarang sudah tahu, pencet ini ya. Oke. Nah, nanti dia akan kebuka, kita tunggu dulu. Oke, sekarang sudah jalan. Cuma kita naik dulu. Oke, sekarang sudah. Kita sudah sampai di atas. Dan ini tempat nunggu taksi. Jadi kita cari pintu 5 dulu. Buat Batik Air, gerbang nomor 5 ya. Wow. Taksi ini dulu ya. Luas bandara ini ya. Jadi sebelum kita berangkat ini, aku akan kasih lihat nih dari luar sampai dalam. Wow. Saya suka jalan macam ini ya. Tapi sebentar lagi akan puasa, jadi aku mau cepat-cepat balik ke Batam sebab nanti kalau terjebak di Jakarta nggak boleh terbang lagi kita ini. Nah, kalau Batik Air kalian cari gerbang nomor 5 tuh. Gate nomor 5 ya, bukan gerbang. Gate. Batik Air, gate nomor 5, oke? Nah, Batik Air mana pak? Batik Air. Oke, makasih ya. Oke, jom kita check-in dulu. Habis check-in, boarding pass. Habis boarding pass, sejuk. Nah, ini baru bandara. Kalau di bandara Terminal 3 kemarin panas ya, panas gila. Tapi kalau di sini sejuk. Saya suka sejuk. Sepi penumpangnya.
Berarti kita mau cek antigen dulu. Jambi. Kita cek dulu ya. Oke, udah selesai cek antigen. Jadi kita lanjut dulu, sebab tadi nggak boleh ngerekam ya. Sekarang banyak larangan. Di sini pun kayaknya direkam pula. Di sini kayaknya nggak boleh ngerekam juga. Jadi saya akan tutup kamera dulu. Jom kita boarding pass dulu. Ini boarding pass yang pertama ya. Oke, sekarang aku udah boarding pass yang pertama. Ini rame ya. Sekarang kita cari Batik Air domestik. Nah, ini ada Batik Air nih. Batik Air. Jadi kita mau cari counter yang kosong dulu. Sekarang giliran saya dulu. Halo abang. Halo mas. saya mau request bangku mas. Boleh. Yang emergency exit. Emergency di apa di window mas? Yang bagus view-nya gimana itu? Coba. Oh. Ada lagi tak? Kebanyakan di window. Window ya, oke. Okay. Yeah. Jadi yang tepi jendela ya. Siap. Oke, okay, jadi dibantu ininya mas, rapid testnya boleh? KTP, tadi udah ambil? Rapid test. Oh, rapid test. Kalau KTP-nya sudah. Udah, rapid. Antigen. Yeah. Batik Air bagasi 20 kilo gratis ya? Free-nya 20 kilo 20 per kilo. Orang. Wah, wow, keren. Ya, mas, ruang jangan. Tunggunya di E1 jam 18.30 boarding. Oke. 18.30. Iya, E1 ya? Iya. Oke, okay, terima kasih Pak ya. Sama-sama. Ya, jumpa lagi. Oke, setelah kalian check-in, sekarang waktunya kita boarding pass. Jom, kita pergi boarding pass dulu. Oke, jadi kita mencari gate E1 Batik Air. Masih lama penerbangan kita ini, masih ada 4 jam lebih. Sengaja aku cepat-cepat check-in biar dapat bangku spesial. Corona pula itu. Oke. Sebentar lagi kita akan boarding pass. Kalau udah siap boarding pass enak ya. Gate E1. Gate E1 mana? Ini kakak pramugari guys? Bukan, saya dari launch. Hah? Dari launch. Oh launch, apa itu launch? Iya, launch itu ruang tunggu. Oh, ruang tunggu. Jadi sebelum dia boardingnya, kalau dia boardingnya masih lama, barangkali kakak bisa istirahat dulu di launch. Jadi dia bisa makan kopi sepuasnya sama. Itu pesawat apa launch tuh? Semuanya. Semua pesawat ya? Iya, semua pesawat. Oh, jadi launch-nya di mana launch-nya? Launch-nya di sebelah sana. Ada apa aja di sana? Di sana kita makannya pakai mode buffet. Buffet. Jadi ada live cooking, coffee bar sama toilet, musala, smoking room, udah include semuanya. Oke, jadi buat abang-abang nih kalau sebelum berangkat kalian boleh makan di sebelah sana ya restorannya. Masas ada masas? Masas? Masasnya kita masih belum buka. Iya, refreshingnya betul. Saya ingat pramugari tadi. Oke, okay, jadi buat abang-abang nih yang belum berangkat, masih jam lama, kalian boleh lihat di pintu gerbang sini. Kalian boleh jumpa, ini bukan pramugari ya, ini adalah sales, kira-kira sales ya. Iya, marketnya ambassador. Marketnya ambassador, wow, iya. Keren. Udah cantik, pintar lagi. Tos lu. Okay. Ya, bye-bye. Kasih ya. Oh, keren ya. Oke, okay, sekarang kita lanjut dulu. Marketnya ambassador. Jadi kita cari E1 dulu.
itu kan sempurna. Boleh minum di sini. Nah, sekarang kita akan cari E1. E1-nya kayaknya sebelah sini ya. Lihat sini dulu. Ada musola. Rame bro. Ini orang mau berangkat masih lama ya, tapi dia udah tunggu. Oke, kita mau boarding pass dulu. Jadi kita jumpa di setelah boarding pass ya. Jom. Oke, sekarang kita udah selesai boarding pass. Jadi E1 Batik Air. Wow. Ini orang gede. Kenapa orang duduk-duduk ramai? Oke, sekarang kita ada di ruang tunggu. Ini kalau kalian mau tahu, kita boleh tanya-tanya di sini ya. Halo, mau tanya sedikit dulu. Sorry, rekam sedikit ya, biar tahu kawan-kawan. Tunggu aja di sini, masih 7:30, mau keluar lagi boleh, silakan. Iya. Oke, jadi kalau kalian perlu bantuan apa, kalian boleh tanya-tanya kakak ini, kalian akan ditolong sama mereka ya. Oke, bila kalian lama penerbangannya, di sini ada musola. Kalian boleh sholat dulu kalau belum berangkat. Itu di bawah ya. Kamu masih lama nih penerbangan kita. Jadi usahakan manfaatin apa yang ada. Kalau ada musola ya udah istirahat di musola, berzikir ke apa. Nah, ini musola. Ini musola campur ya, ada cewek, ada cowok, sama aja. Jom sekarang kita ini dulu. Oke, jadi setelah kita sholat apa, kita boleh berangkat lah, Bu. Sehat selalu ya, Bu ya. Jaga kesehatan. Ini Ibu pergi solo ya? Iya. Hati-hati, Bu ya. Assalamualaikum. Ya. Oke, jadi kita tinggalkan dulu musola ini. Buat kalian yang mau sholat, sholat dulu di sini. Jom kita naik dulu ke atas lagi. Sebab udah selesai ya. Musolanya itu di bawah tempat ruang tunggu nih. Nih, kalau kalian mau tahu. Tuh tempatnya. Sekarang aku mau cas baterai dulu. Amin. Orang mau pergi Lombok dan semua ya. Oke, sekarang aku mau cari tempat ngecas dulu sebab masih lama perjalanan ini. Mana tempat ngecas kita ini? Perhatian pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID63567 tujuan Semarang. Jangan lupa pesawat dengan nomor penerbangan 25. Perhatian pelanggan pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID63567 Semarang. Sekarang kita istirahat dulu ya. Kita jumpa nanti. Cuk. Oke, jadi di sini ada sesuatu.
sini ada masalah yaitu Lion Air yang pergi Lombok ada keterlambatan. Nih, ya kembali nih, delay berembe nih. Ya, isi ada pesawat. Ya. Isi ada pesawat. Oh, isi ada pesawat. Isi ada pesawat terperin. Oke, kalau bahasa Indonesia itu pesawatnya rusak ya. Rusak. Jadi orang Lomboknya pada dia bilang nanti di 45 menit ada pesawat pengganti. Oh, bisa? Nah, sampai jam sekian tidak ada pesawat pengganti. Enggak ada pesawat pengganti. Tidak ada pesawat pengganti, kemudian dijanjikan lagi menunggu 45 menit. Kita sudah toleransi sampai 3 kali. Okay. Nah, buntut-buntutnya terakhir dibilang berangkat besok pagi jam 5. Bahaya ini. Kacau. Ya. Nah, ini kan kita masra apa namanya pelanggan ini kan diterlantarkan. Betul. Nanti kalau antigennya gimana kita gitu diterlantarkan. Kan? Kita sih enggak masalah dia mau delay apa tapi bertanggung jawab dong jangan diterlantarkan. Betul. Yang penting ada fasilitas dari ada fasilitas, dia kan. Enggak apa-apa. Nah, nah, ini kan enggak bertanggung jawab dia. Pertanggung jawaban yang saling menanya ya. Saling menanya ini. Kalau kita tanya saling menanya deh. Katanya mereka ya. Yang mewakili, tapi mereka nggak bisa mengambil keputusan. Betul. Nah, kayak gini nih kalau orang Lombok nih. Silang, Gi? Gi, oke. Ada masalah lagi. Memang minggu ini RS1 mau datang. Bandara kan ditutup panjang, tapi protokol semua betul. Kalau nanti yang minggu ini, kita masih bunyi. Minggu ini, apa tidak terjemah hari ini? Gini mas, benar, supaya kita nggak ngotot-ngototan. Mas gak kasih berapa opsi yang bisa didengar sama teman-teman yang lain, nanti mereka yang milih. Mereka mau ngambil yang mana, suara terbanyak yang mana, yang itu kita pilih. Kalau kau nggak dapat uang, kan? Bukan masalah uangnya, Pak. Bukan masalah uang, ini udah bukan masalah uang. Pulang. Jadi tolong dikasih opsi lah, opsi. Apakah harus terbang hari ini? Uang nominal seperti ini ya. Atau fasilitas ini? Ya. Silakan ada tambah atau gitu. Ada tambahan lagi? Bang, pasti kita udah di schedule. Ya, sudah. Oke, untuk 30 kamarmu itu untuk siapa aja? Prioritasnya dijelaskan. Ya. Maksudnya untuk prioritas ibu untuk ibu-ibu, balita, lansia, dan anak-anak usia. Ya. Dan ibu hamil. Oke, okay, terus selesaikan. Sudah. Ya. Sudah selesai. Sudah. Terima kasih. Ada yang mau kirim ngomong nggak? Sebentar, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan dan wakilin ngomong nggak? Yang jadi masalahnya kalian, teman-teman. Tinggal itu tuh. Bisa nggak 150? Itu nanti kita tanyakan. Dari yang permintaan bapak ini ada problem nggak? Biar cepat selesai. Ya. Gitu loh. Yang kita ada problem. Problemnya sih? Silakan, Pak Ji. Dan terkait waktu yang disita nih. Memastikan itu di depan itu aman nggak COVID-nya kita nggak ditahan. Itu udah tertulis. Sudah tertulis. Dijamin. Oke. Sebentar. Penginapan. Bapak, saya mau nanya. Problem di penginapan kenapa cuma 30? Problemnya apa? Problem penginapan kenapa cuma 30 kamar? Masalahnya di apa? Yang tersedia hotel. Saya rasa tidak perlu hotel, Mas. Untuk sekitaran sini kan ada homestay yang terdekat atau yang apa mungkin kan. Yang mungkin harganya dengan harga 150 saya sering ini memang bisa dapat. Teman-teman cuma takutnya apabila kita pecah hotel atau jalan sendiri-sendiri terlambat atau jadi masalah apa. Mungkin lebih baik itu langsung dibungkus. Mungkin tidak perlu dengan saya paham. Ini sudah hampir ketemu titik terangnya. Problemnya cuma mungkin di hotel. Hotel itu dengan fasilitas antar jemput kan pasti ada. Itu yang jadi problem, Mas. Karena satu, di sini mungkin 60% atau 50% enggak tahu jalan di sini. Betul. Kedua, kita kebingungan transport. Betul. Problemnya di sana. Ini kebanyakan mungkin dari Malaysia. Mungkin kalau cuma sekedar untuk tidur, fasilitasnya bersih, mau berapa harga kalian kasih, mungkin enggak ada masalah, benar enggak? Nah, cuma transportnya yang jadi problem. Teman-teman pasti banyak yang datang. Kemana, Pak? Dengan ini kita lari. Oh iya, yang terlantaran lah. Bisa dibantu. Gimana nih kalau nggak salah ada apartemen yang model apartemen. Saya dulu pernah juga batik pesawatnya kayak gini terus saya ditaruh di apartemen dekat belakang bandara ada apartemen bawahnya jual makanan banyak. Mungkin itu 200 kamar juga ada dia dengan harga cuma 98.000, maaf ya, tapi kita puas karena ada fasilitas antar jemputnya terus semua jadi satu.
mungkin yang namanya teman-teman kayak gini kan batur-baturnya jadi teman, hey, bangun. Nah, itu loh maksudnya. Kendaraan, transport. Betul. Saya mewakilin kayaknya enggak perlu mewah. Iya kan? Betul. Enggak perlu mewah. Kita tidak mewah. Yang penting terjamin itu aja. Mungkin bisa dibantu dengan. Saya lupa namanya sih. Pokoknya belakang bandara sini tempatnya. Apartemen. Itu mungkin bisa dibantu dengan seperti itu. Daripada sebenarnya kalau mau ngomongin hitungan mewah, sebenarnya mewahan tidur di bandara. Iya. Benarnya. Kan bahasanya tidur di mana bandara. Untuk bersama lah. Gimana aja. Problemnya kan cuma di kamar. Yang lain kan udah nggak ada masalah. Ya itu aja yang dibantu. Bisa atau enggak kira-kira. Kita sih ini Pak. Jadi kita prioritaskan untuk hotel yang corporate. Iya. Hotel corporate itu ya, ready atau 30 kamar. Corporate-nya di mana? Di hotel mana? The Prima Hotel. The Prim sini. Yeah. The Prim jadi, sini. Mohon maaf, 30 kamar tidak 30. Mungkin bisa twin bed. Artinya yeah, 60 orang. Oh, 60 orang. Jadi ada 60 orang bisa silakan. Total sini berapa orang? Ya itu, total penumpang berapa? Yang tadi berapa? Total penumpang berapa orang? 138. 138. Okay. Dibagi 2 berarti sama dengan 138 berarti bagi 2 sama dengan 60 kamaran. Yeah. 64 kamar. 60 sekian kamar. Ya, tadi kita pakai kita kasih opsi. Barangkali kita ready-nya hanya 30 kamar per hotel. Ya, untuk ekonomi. Gitu. Gitu. Jadi kita kasih opsi yang kedua. Bila tidak berkenan untuk ke hotel dengan catatan kita tidak tersedianya available kamar, kita bisa ganti dengan uang transport. Ada kamar yang lain atau hotel yang lain? Sementara dari pihak kami jadi masalahnya kemudian teman-teman kendalanya cuma di transport. Kendalanya cuma di transport. Dan juga saya sendiri, jujur, saya nggak tahu daerah sini. Kan diseleksi mana yang harus lebih dulu yang anak-anak dan ibu-ibu didulukan ya. Silakan mungkin bagaimana? Bisa yang semua anak-anak dan cewek didulukan ya. Mana ibu-ibu? Mari ibu. Gimana? Bisa. Hah? Gimana? Berapa putusan jari? Di hotel ini, Nenu. Lagu telung dasar jadi ini sih yang apa yang ini persetujuannya itu biar ada teman-teman yang butuh dan boleh yang ditanda tangan dengan Ardi ada apa kamu Ardi silakan bu. Sama ID card-nya minta ada di beberapa cewek. Ada beberapa cewek-cewek itu yang keadaannya enggak memungkinkan lepas karena orang tuanya meninggal. Terus gendong bayi gitu. Seninan Malik nganti tuh bandara. Mana dia ada di Mesir? Kebagian kompensasi dulu aja. ID card-nya di samping Pak, tolong Pak ID card-nya punya Pak. Biar Pak pertama dapat Pak. ID card-nya ID card-nya. Nah. Ya. Oke, okay, walaupun delay kayak gini, Lion Air itu bertanggung jawab ya. Bayangin, dia disewakan hotel dan dibagi duit. Nanti setelah ini kita akan tanya abang ya itu. Saya sebagai kaki jalan di sini aku mau meluruskan ini biar kalian nggak salah paham ya di sini. Oke, jadi setiap orang lomba itu dia akan ambil gambar ini jadi bukti, oke? Bang, mau tanya sedikit bang, pas lo. Ya, slow. Ini gimana ceritanya ini? Kenapa bisa jadi gini? Biar kawan-kawan kita tahu ya, biar enggak orang enggak salah paham tentang Lion Air. Awalnya kita kan dua orang kan boleh. Ya. Bos. dua orang ngomong kan boleh, satu orang boleh. Ayo. Boleh. Awalnya kita memang pesawat teknikal. Terus kita cari pengganti pesawat yang tidak bermasalah. Kita prepare, kita persiapan, tapi terkendala di bandara airport Lombok, kita tidak bisa mendarat dikarenakan bisa ada jam operasional untuk perpanjangan runway bandara airport Lombok. Oke, jadi itu saja. Sengaja aku tanya kayak gini Pak, sebab nanti jadi orang akan salah paham. Tapi berhubung saya lagi lewat di sini, saya kan arah ke Batam, jadi saya tanya gitu. Jadi kesalahan teknik aja lah Pak ya. Iya. Oke, itu saja lah. Kasih Pak. Ya, saya selalu Pak ya. Oke, sekarang aku udah tanya dia. Aku menjelaskan ada dulu kan. Yang cowok-cowok lagi diperjuangkan. Kalau punya berdiri itu kan sudah lama. Kalau yang cowok-cowok biasa berdiri sendiri. Ibu-ibu diduluin. Enggak. Oh iya itu. Kalau 25. Kalau 25.
Hayaran sih deh. Hayaran. Lucy. Lucy. Lucy Indah sama Wawa. Lucy Indah. Sesuai boarding pass. Sabar, guys, sabar. Enggak usah tidur. Aku kalau enggak sesi, Wak, tahu. Nah, berarti ada kamar Ruben ini. Kamar ini. Kantor Lombok. Kamar Ruben. Enggak jadi terbang kita. Jadi besok. Lombok ke mana? Lombok Timur. Lombok Timur. Ile Mbe, Mbe, wa mulai. Saudi, Malaysia, Mbe wa mulai. Jakarta? Ke Jakarta? Aja om. Bandung. Oh Bandung. Kalian gak dapat duit. Tokol tuh. Masih muda-muda dan mau kepeng. Tua-tua udah mau. Gak bisa gitu. Masih muda banyak. Oke, okay, jadi ini anak-anak Lombok semua. Jadi tua semua. Zulkifli. Zulkifli. Mas Zulkifli. Mana-mana? Sudah heran. Anwar. Hah? Anwar. Anwar. Ya belum. Nanti. Mbak Melayu sudah nih? Lombok Mbak Melayu? Lombok Timur. Lombok Timur? Wah, wah, wah. Oh, Mbak, pegawai dari Malaysia? Hah? Pegawai dari Malaysia? Nggak, itu mungkin dari Saudi. Saudi? Saudi yang datang nih? Iya. Wih, keren. Ini kan anak Saudi ini ya. Mulai jauh, mulai jauh Lombok Timur nih? Ah. Awan nih, nanya-nanya nih. Mau pakai peng? Mau Deman. Peng, Deman. Deman. Nih, Hayram nih? Dani. Dani? Ni putur. Putu. Ajak. Aw ne, anyanya entah mah. Nggih. Nggih. Tahu enggak kita ya. Nggih, nggih. Lawan kita mah. Slow ah. Wah, mau sih dah? Wah, mau. Bapak Hidayah Yeni. Nah, Bapak Ibu. Sida no. 415. Lah, cewek sih dia. Kakak no. Oh, kakak. Bapak saya. Oh, ini bapaknya. Main deh pengira pun. Anak. Ya, sudah jam main pengira pun. Itu nemate keni. Kalau yang ya Allah. Dia tahu bahasa Lombok? Bisa. Dengan Lombok nih, anak dah. Iya, anak sih dah. Bukan, bukan anak. Batur, batur. Batur. Ini iya. Oh. Dan demo nih, dan demo nih. Oh, oke, okay, kita jumpa orang Lombok bersama abang, bersama kawan dia. Ini, mau, Om Kepeng? Mau, Om Kepeng? 400 second, mau? 400 kan, cek ini hotel. Tadi lho, 200. Oke, okay, jadi di sini aku jumpa cewek-cewek Lombok yang masih muda. Tuh. Hotel dalam Tindo nih. Bagus. Assalamualaikum, jelas suara. Enggak ada. Geran darah kodam, kliklah. Oke, okay, jadi sebentar lagi dia akan ajak ke hotel ya. Yang dapat dapat gitu ya. Kita sudah mulai puas hari ini aja udah gede banget. Ya. Harapnya di bawah. Oke, jadi setelah pembagian duit ini, saya nggak boleh lama-lama di sini. Jadi saya mau tinggalkan dulu tempat ini ya. Bonyok Lombok. Hei, Mater Lombok. Ini Mater Lombok. Ah, ini Mater Lombok nih. Hayaran nih. Hayaran sih dah. Depani. Oh, Sumatera. Bukan Lombok. Ada nih tegal. Dia tahu bahasa Lombok? Hayaran. Tos lo. Tos. Tos. Anak mana?
Ajak. Yo. Dan mirip kan. Dan mirip kayak anak. Wah, mau sih dah. Iman. Iman, Pak Haji bareng. Yeah. Mudi-mudi Pak Haji dia. Yeah. Terakhir ne apa pesen tiket. Senyum-senyum. Senyum-senyum. Halo. Dadah. Tos. Halo guys. Pandai ne ni no. Cak tes tos. Oh ne, ada itu selamat nggih. Oke, jadi sekarang sudah dibagi duit. Saya mau tinggalkan tempat ini dulu buat abang-abang nih, kalau ada masalah kayak gini silakan jelasin semua ya, kayak gini biar dapat investasi apa namanya itu, biar dapat duit gitu ya. Oke, jadi saya tinggalkan dulu mereka. Ini yang pergi Lombok ya, sedangkan saya mau pergi Batam. Jadi apa-apa benda saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa. Oh, bukan. Kita tinggalkan dulu tempat ini ya buat kalian yang mau itu silakan. Tunggu mereka.